Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan UEFA Champions League di 16 besar di leg kedua, kali ini ada West Ham United melawan Freiburg. Ya, tuan rumah West Ham United unggul terlebih dahulu pada menit ke-9 melalui Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berhasil melesakkan gol ke gawang Freiburg dan berhasil membawa West Ham United unggul 1-0. Pada menit ke-32, West Ham United berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini berkat gol dari Jared Bowen pada menit ke-32. Skor 2-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, West Ham United tidak mengundurkan serangan dan alhasil pada menit ke-52, Creswell berhasil membawa West Ham United unggul 3-0. Creswell berhasil memasangkan gol ke gawang Freiburg pada menit ke-52. Pada menit ke-77, Mohamed Kudus berhasil memperbesar keunggulan West Ham United menjadi 4-0. Kali ini Mohamed Kudus berhasil memasangkan gol ke gawang Freiburg pada menit ke-77. Pada menit ke-85, Mohamed Kudus berhasil melesakkan gol keduanya dan membawa West Ham United unggul 5-0. Ya, Mohamed Kudus berhasil melesakkan brace dalam pertandingan ini. Skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan telak 5-0 ini, maka West Ham United dipastikan lolos ke babak 8 besar setelah menang agregat 5-1.